I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day to... Oke, jumpa kembali dengan kami, Sarkis Dipara. Kami akan memberikan caranya membongkar semua sistem pada bagian gearbox. Untuk gearboxnya sangat berisik ya. Gearbox sangat berisik pas lagi mencuci dan juga pas lagi mengeringkan. Oke, seperti ini kita bisa melihat caranya memperbaiki gearbox. Oke, coba kita akan mencoba tanpa membeli untuk pada bagian sistem gearbox. Kita akan coba perbaiki, bisa dilihat untuk rekan-rekan untuk videonya. Oke, kita akan memperbaiki gearbox ini. Kita harus memeriksa kenapa permasalahannya pada bagian gearbox. Sepertinya pada bagian gearbox terasa berat sekali. Kemungkinan pada bearing kotor atau bermasalah. Oke, kita akan coba membersihkan saja untuk bagian bearing. Ya kan? Untuk rekan-rekan, dan kita coba periksa juga untuk bagian seal semua. Kita akan periksa bagian sistem. Coba kita tidak akan mengganti untuk bearing. Kita mencoba memperbaiki saja untuk bearingnya. Sepertinya pada bearing kemungkinan kotor saja. Dan kita membuka bagian seal seperti ini ya untuk rekan-rekan. Dan nanti kita perbaiki untuk sealnya. Dan kita akan membuka bearing yang bagian atas ini ya untuk rekan-rekan. Coba nanti kita akan membersihkan seperti
pastinya pada bearing kemungkinan hanya macet, dan bagian seal sepertinya juga masih bagus. Nanti kita akan memperbaiki dan memberi paslin ya untuk bearingnya, tapi kita harus membuka saja biar lebih mudah untuk rekan-rekan biar paham cara membuka bearing. Kalau rekan-rekan ingin mengganti, bisa menggunakan dongkrak. Kita akan mencoba melepas ya. Sebetulnya kalau untuk memberi paslin tidak usah membongkar ya. Oke, kita untuk memberikan untuk rekan-rekan caranya melepas bearing pada bagian sistem gearbox. Kita dapat menahan seperti ini dan nanti kita dorong. Oke, bisa dilihat untuk rekan-rekan caranya pelepasan bearing untuk bagian gearbox yang di bagian atas. Oke, untuk rekan-rekan bearingnya sudah terlepas. Untuk rekan-rekan bisa untuk mengganti seandainya terjadi kerusakan pada bagian bearing, rekan-rekan bisa menyamakan pada serinya. Biasanya ada di bagian tutup untuk seri, untuk nomor pada bagian bearing, dan kita dapat memasang kembali untuk bearing yang baru. Seperti ini untuk bearingnya. Untuk rekan-rekan kalau ingin membeli bisa menyamakan pada bagian sistem, pada bagian bearing, dan kita juga dapat mengganti yang bagian bawah. Untuk bagian bawah kita bisa menarik dengan menggunakan tracker atau menggunakan dongkrak juga bisa. Oke. Oke, kita akan memperbaiki saja untuk bearingnya. Kita akan memberikan paslin untuk bearing ini. Nanti kita pasang kembali untuk bearing. Kita tanpa membeli bearing dan kita perbaiki sepertinya pada bagian bearing. Kemungkinan kotor atau ada sistem yang bermasalah. Oke, kita akan memberikan paslin untuk bearing ini. Kita harus membuka pada bagian bearing. Oke, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Dan nanti kita akan memasang kembali ya untuk bearingnya. Kita tanpa mengganti bearing, kita dapat memberikan paslin.
Oke, untuk rekan-rekan, kita akan mencoba untuk kita gandul ya seperti ini. Tapi rekan-rekan jangan mencoba ya. Tapi seperti ini ya sangat berisiko ya. Karena kalau pas ngerem dia bisa meluntir. Oke, kita akan mencoba untuk splin ya. Seperti apa untuk oke seperti ini airnya keluar untuk splin. Kita mencoba untuk splin saja ya untuk rekan-rekan. Apa suaranya sudah halus, bisa rekan-rekan bisa mendengarkan nanti suaranya setelah kita ganti dengan apa ora tidak kita ganti ya, kita perbaiki bearing pada bagian mesin cucinya atau tabungnya pada bagian gearbox. Oke. Bisa dilihat untuk rekan-rekan seperti ini ya. Rekan-rekan jangan tiru ya. Ini begini sangat berisiko ya. Oke, bisa kita dengarkan suaranya. Bisa sangat halus ya untuk rekan-rekan. Oke, bisa didengarkan seperti ini suaranya halus sekali. Tidak seperti yang pada aslinya ya. Yang pertama kita belum bongkar. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain. Dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami.